Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa kabarnya kamu orang? Semoga sehat-sehat sejahtera hendaknya. Video kali ini saya kongsikan dua jenis bab pada Proton Gen 2. Yang saya pegang ni size dia T10 ataupun T10. Dia sesuai untuk lampu malam. Lampu malam di headlight kita tu. Yang bulat tu yang asal. Yang ini aftermarket punya LED. Saya pakai LED sebab biasalah. Yang asal tu ada mahal sikit. Yang aftermarket LED ni dia ada murah. Dia ada murah sikit lah. So yang kedua, yang ini biasa kita pakai di lampu break ketiga. Lampu break ketiga size dia T5 ataupun T5. Biasa kita gunakan 10 biji itu. Harga dia di sini RM2 satu biji. Ha. Kalau yang merah ni aftermarket, jatuh lagi. Yang merah ni aftermarket LED, dia ada murah lah. Sekitar 40 sen ke 50 sen satu biji. Biasa kita gunakan tu 10 biji di belakang. So seterusnya, untuk seterusnya saya tunjukkan pada rakan-rakan yang ada Proton Gen 2 yang belum tahulah. Pada yang belum tahu. Yang sudah tahu senyum-senyum saya kamu. Ini yang bulat besar tu kita punya headlight ataupun yang bulb halogen. Yang di bawah ni ada wire. Itu yang lampu malam tu lah. Cara buka dia. Cara buka dia susah mau cakap lah. Kiri ke kanan sebab kadang-kadang kita dari depan tu. Kadang-kadang ada dari siring, kan? Kita pusing sialah sama ada ke kiri atau ke kanan. Dia pandai longgar itu. Sudah longgar kita cabut. Tapi yang ini bagian driver ni dia ada sempit sikit. Saya tunjukkan. Nah ini yang sebelah penumpang. Nah, dia punya soket bentuk macam ni. Dia just plug in saja dia tu. Cabut, pasang balik. Then kita masukkan balik yang dia punya tempat tu lah. Cara masuk dia ada agak susah sikit. Lubang dia kecil. sudah masuk. Mana dia? Mana? Mana lubang dia ni? Nah, ini dia. Ya, bila sudah masuk, just pusing saya lah. Sama ada ke kiri atau ke kanan. Ya, bila mana dia bunyi. Ya, mana dia lock, dia pandai bunyi juga. Itu tak. Tak, dia bilang. Ha. Tak dia bilang. Okay, kita on. Okay, ini lampu malam kita. Yang atas tu lampu tinggi lah. Ah, ini dia lampu malam biru-biru. Okay, ini dia size T10. Dia boleh digunakan juga untuk lampu plate number. Plate number belakang. Plate number belakang ni 2 biji. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih like, comment, share dan subscribe. Sampai kita jumpa lagi di lain video. Salam sejahtera dari saya. Wassalam.